Salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat termasuk salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula 2 rakaat setelah zuhur atau ba'diyah zuhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 6 rakaat salat sunnah pada waktu zuhur. 4 rakaat dengan 2 kali salam sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Hanya saja, jika beliau bepergian jauh atau musafir, maka beliau tidak mengerjakan salat rawatib zuhur ini. Ada fadilah khusus bagi siapa yang mengerjakan salat rawatib zuhur 8 rakaat, yakni 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Siapa yang menjaga 8 rakaat ini, niscaya Allah selamatkan dia dari api neraka. Maka, marilah kita manfaatkan umur kita dengan mengerjakan amal-amal saleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antaranya adalah mengerjakan salat sunnah 8 rakaat ini. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaatin qabla adh-dhuhr وأربع بعدها حرمه الله على النار." Siapa saja yang menjaga 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah selamatkan dia dari api neraka. وأحال العسير سهلا يسيرا